Yogyakarta, mediapastivnews.com. Update kembali fakta sidang perkara tanah kas desa, TKD, Kelurahan Maguwo Harjo tanggal 18 Maret tahun 2024 di PN Tipikor Yogyakarta. Dalam sidang tersebut, 5 saksi fakta dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. 2 penghuni perumahan tersebut telah membayar lunas, tapi aris hanya 115 juta. Sedang 2 saksi mantan Camat Depok Sleman Subagio dan Panewu Wawan Widiantoro memberikan penjelasan dengan terang. Wawan Widiantoro dalam penjelasannya di hadapan Majelis Hakim mengungkapkan secara gamblang bahwa proses pengajuan izin pemanfaatan TKD di Maguwo Harjo sudah sesuai prosedur. Karena sudah melalui mekanisme adanya surat keputusan dari BPK maupun surat keputusan Lurah Kelurahan Maguwo Harjo. Sehingga kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke tahapan berikutnya yaitu ke Tata Ruang Sleman. Proses tersebut sudah berjalan secara prosedural sehingga tidak ada masalah pengajuan izin untuk diteruskan ke tahapan berikutnya. Papar Wawan berkait prosedur pengajuan sesuai pemanfaatan TKD. Wawan Widiantoro kembali mengurai di hadapan Majelis Hakim bahwa ketika di perjalanannya ada penyimpangan dalam proses pembangunan di lokasi, maka itu menjadi urusan PT. Selain tadi telah disinggung ada pernyataan kepatuhan sebelum ada izin dari gubernur tak ada pembangunan sejak awal proposal. Faktanya juga pemerintah Kelurahan Maguwo Harjo sudah mengeluarkan surat peringatan sampai 3 kali. Menanggapi fakta yang menghadirkan beberapa saksi, maka penasehat hukum Muslim Murjianto SH, MHAM, dan Priyana Soeharto SH dan Sita Damayanti Oningtyas SH angkat bicara, berdasarkan dan atas pernyataan mantan camat dan camat tersebut. Memang harus difahami bahwa prosedur yang dilakukan bisa didiskualifikasikan yang tidak ada pembiaraan oleh pemerintah desa Maguwo Harjo. Sementara dari saksi penghuni juga menerangkan pemerintah desa Maguwo Harjo tersebut juga telah melakukan penutupan dengan memasang banner atau tulisan seperti yang dijelaskan Aris. Sehingga sejak adanya penutupan tersebut juga tidak ada kegiatan lagi dari pihak PT IIC dan PT KBN. Dengan demikian berdasarkan kewenangannya pemerintah kelurahan, yang dalam hal ini terdakwa Lurah Maguwo Harjo Kasidi telah melakukan tugasnya secara maksimal berdasarkan kewenangannya, yang tidak melakukan pembiaraan berkait pemanfaatan TKD yang dianggap menyimpang. Terang Muslim. Ya, jadi untuk hari ini ada kesaksian dari pihak mantan Penewu Depo dan juga Penewu yang sekarang menjabat. Dalam keterangan kesaksiannya kan menjelaskan secara jelas secara gamblang bahwa pengajuan saat itu adalah sesuai prosedur. Karena apa? Kaitannya dengan surat-surat yang harus dikeluarkan oleh kecamatan yang dikeluarkan rekomendasi kepada Dinas Tata Ruang. Dalam hal ini sudah memenuhi syarat kaitannya dengan adanya keputusan lurah maupun keputusan ketikal. Nah, dalam perjalanannya dari pihak PT yang menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan rekom yang ada sehingga tadi dicabut. Lah atas dasar itu kewenangan dari pihak pemerintah desa sudah maksimal, dalam hal ini sudah menyampaikan suatu bentuk peringatan 1-3 sesuai dengan hukum yang harus ada dan juga sudah melakukan penutupan sehingga kami kewenangan dari kewenangan sudah dilaksanakan secara maksimal dan itu merupakan kewenangan yang bisa dilakukan sehingga tidak melebihi dari apa yang seharusnya. Terus ini kan keuangan belum bisa di total kerugian bagaimana Pak? Kalau untuk kerugian dari keuangan negara dalam belum, karena memang sampai hari belum ada saksi ahli yang kemudian juga belum ada keterangan dari pihak bendarawan desa atau desa pun belum ada keterangan yang menyangkut masalah kerugian. Cuman yang jelas selama ini beberapa saksi menyampaikan bahwa objek tanah yang sekarang digunakan sebagai digunakan oleh PT IIC maupun PT Pemandu sebagai lahan yang tidak produktif sebelumnya sehingga tidak pernah menghasilkan suatu bentuk pendapatan bagi desa. Ada tambahan Pak? Kita keadilan yang baik. Yang hari ini juga yang desa
kan juga masih ada, kira-kira tuh ada tambahan saksi tuh gimana? Ada beberapa saksi yang dari pihak pemerintah desa yang belum kita periksa juga sampai dan berguna.